Dalam rangka melaksanakan program pemerintah Kurikulum Merdeka, salah satunya melestarikan seni budaya Sunda, SMP Banjar Asri Cimaung yang berada di wilayah Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, saat ini telah melaksanakan kegiatan proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau P5. Ki Wakasek, kurikulum sekaligus ketua P5 SMP Banjar Asri Cimaung, menjelaskan kegiatan P5 tersebut menampilkan berbagai kauningan Sunda seperti beklen, egrang, perepet jengkol, oray-orayan, dan permainan Sunda lainnya. Dengan harapan melalui kegiatan P5, para siswa bisa melestarikan budaya Sunda. Laksanakan gelar karya P5 di SMP Banjar Asri. Tema kearifan lokal tadi yang pertama itu adalah congkak, satu, yang kedua itu adalah egrang, ketiganya itu tadi kerepet jengkol, serta yang keempat ini adalah ambil-ambilan. Jadi tradisi Sunda semuanya. Harapan saya dengan dilaksanakannya gelar karya P5 ini nanti akan menjadi menumbuhkan karakter baik di anak-anak, terutama anak-anak kelas 7, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melestarikan budaya. Dalam acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sekolah serta kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Masih di tempat yang sama, Yeti Kusmiati, perwakilan Yayasan Banjar Asri Cimaung, menyampaikan dengan terlaksananya kegiatan gelar karya P5, pihaknya sangat mendukung karena kegiatan P5 dinilai sangat luar biasa, mengingat kembali kepada generasi penerus bahwa di Indonesia itu, khususnya di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, memiliki banyak tradisi seni budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Alhamdulillah dengan SMP Banjar Asri mengikuti program pemerintah melaksanakan kegiatan gelar karya atau PMM ya, saya sangat mendukung sekali program ini karena ini adalah program yang sangat luar biasa yang mengingatkan kembali kepada generasi yang akan datang bahwa ternyata Indonesia itu khususnya Kabupaten Bandung atau Kecamatan Cimaung, anak-anak itu mengetahui bahwa di Kecamatan Cimaung itu mempunyai berbagai karya seni. Dalam arti mereka itu tahu kesenian-kesenian yang ada di daerahnya. Mengetahui jenis-jenis kesenian atau makanan-makanan ciri khas daerahnya itu. Hal senada juga diungkapkan Ahmad Lisan kepada sekolah Banjar Asri Cimaung dengan terselenggaranya gelar karya P5, dinilai para siswa mempunyai skill dalam menggelar karya seni dan budaya, yang mana bisa dikenal inilah SMP Banjar Asri Cimaung, dengan harapan yayasan bisa mendukung kegiatan tersebut, juga mengucapkan selamat dan sukses kepada jajaran panitia. Berharap bahwa seluruh siswa mempunyai skill tepat, yang pertama, yang kedua, supaya bahwa SMP Banjar Asri dikenal oleh masyarakat luas bahwa inilah Banjar Asri, dengan harapan depan bahwa SMP Banjar Asri lebih meningkat lagi baik itu dalam kualitas maupun dalam kuantitas. Selamat kepada panitia yang alhamdulillah telah mensukseskan acara demi acara SMP Banjar Asri. Begitu juga dengan yayasan, tidak lupa bahwa yayasan itu sangat mendukung sekali dengan adanya acara, dengan adanya acara kegiatan depan, supaya dan sangat diharapkan bahwa yayasan sangat mendukung kembali dengan pelaksanaannya seperti ini, terutama dengan apa adanya Bapak dan Ibu guru yang berpotensi untuk mengembangkan SMP Banjar Asri. Dari SMP Banjar Asri Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BR mengabarkan.